video kali ini aku mau membuat celengan dari kaleng bekas. Stay tune terus lah videonya ya. Bye bye. Nah, sekarang kalengnya aku mau kupas dulu. Ininya sampel susunya. Sekarang aku mau cek warna hijau. Aduh. Ini catnya baru beli, guys. Ada warna hijau, ada warna putih, dan ada juga warna hitam. Kuasnya aku beli. Nih, ini catnya warna hijau. Aku mau ngecat dulu, guys. Maaf berisik ya teman-teman, soalnya lagi banyak keluarga. Teman-teman, ini udah beres, tinggal aku keringin mau dikeringin dulu ya teman-teman. 15 menitan ya. Stay tune terus. Sebelum kalengnya kering, kan kalengnya lagi dijemur ya teman-teman. Aku mau cat tutupnya aja. Ini warnanya kuning. Mudah-mudahan bisa ya dicat. Oh, bisa teman-teman. Bisa teman-teman tuh. Dairy Meal. Nungguin ya. Nah teman-teman, ini aku udah garisin ya tuh. Sekarang aku mau cat lagi warna hitam. Aku pakai kuas pensil ya.
teman-teman, ini hasilnya udah jadi. Simpel kan? Tuh, udah jadi teman-teman. Terima kasih yang udah nge-subscribe. Sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Terima kasih yang udah nge-subscribe dan udah nge-like. Nah, yang mau dibuatin video sama aku jangan lupa di komen di bawah, teman-teman. Selamat menaikkan ibadah puasa. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Dadah.